sambutan masyarakat dan juga kerajaan daripada Malaysia kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Samad yang memang Masya Allah sangat-sangat seronok sekali guys, begitu besar ya cintanya jemaah Malaysia, cintanya masyarakat Malaysia kepada ulama-ulama daripada Indonesia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video salah satu requestan ya daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu UAS terkini guys ya. Wow, kendaraan lain di stop, ratusan ribu jemaah padati dataran Merdeka. Beginilah sambutan ya orang-orang Malaysia ketika menyambut seorang ulama yaitu Ustadz Abdul Somad. Wow, semeriah apa gitu guys ya. Dan apa yang terjadi di sana, langsung saja kita upload videonya guys. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya kepada Hi Guys Official yang senantiasa update terkini tentang Ustadz Abdul Somad. Langsung saja guys kita upload videonya. Let's go. Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share and comment. Ini kami ke dataran Merdeka guys. Komandan kami sekarang ini guys, Panglima. Guys, kami sekarang menuju ke dataran Merdeka. Panglima kami guys. Ya Allah, sehat-sehat. Keren banget asli. Dengan pakaian baju kayak gitu guys ya, keren asli. Masya Allah. Guys, kami menuju dataran Merdeka. Wow, Rono ya, guys. Jalan di stop guys. Oh, bagi laluannya pada Ustaz Abdul Somad ya, Masya Allah, terbaik. Ada macet sekarang Pak Udin? Semua dah blok jalan. Semua dah blok. Ulama tersohor. Ulama tersohor. Guys, sekarang di Kuala Lumpur di malam tahun baru. Malam tahun baru. Malam minggu ini. Malam tahun baru tu. Iya guys. Kosong jalan di. Jalan menuju ke dataran Merdeka kosong guys. Seluruh jalan di blok untuk supaya kereta Tuan Guru Ustaz Abdul Somad bisa berjalan dengan lancar dan sampai ke tempat tujuan pas pada waktunya. Tuh guys, kita lihat para petugas dan orang-orang juga pada nungguin di sana. Oke guys. Semua jalan di stop. Rupanya saldo jiran yang polis traffic light ya, disiapkan di setiap persimpangan jalan untuk menyetop mobil-mobil, kereta-kereta yang mau lewat guys. Mau lalu, sorry. Mau lalu guys. Wow. Okay. Seronok betul ya guys ya. Rata-rata semuanya dihadang ataupun di stop oleh traffic light polis ya. Keren banget asli. Hmm.
bagaimana perlakuan mungkin kerajaan ya, bisa dikatakan seperti itu, ataupun pemerintahan daripada Malaysia ini guys kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Dan rata-rata ya memang kalau di sana itu ini ya tertib gitu ya, ketika dihadang polis gitu mereka akan diam seperti itu. Masya Allah. Ah ini yang mau ngaji ini, masya Allah, masya Allah, keren. Ini langsung di dataran Merdeka ya. Oh my god, luas banget. Jalan tuh sudah ditutup guys. Ibu jemaah menanti kita tangan sampai di dalam Merdeka. Masya Allah. Ustaz. Masya Allah, masya Allah. Tabelo. Wah. Jangan buka dulu, jangan buka. Masya Allah. Jangan dulu. Ada saya turun takut. Jangan buka, jangan buka. Nggak, saya turun dulu, apa-apa. Ini boleh turun. Masya Allah. Begini sambutan orang-orang Malaysia kepada Tuan Guru suasana ketika di sana, pasti hati itu bergejolak dan semacam berdebar-debar. Antusias masyarakat Malaysia ya untuk menyambut Tuan Guru Saab Somad, sangat-sangat wow, hebat sekali mereka ya. Saya kira akan biasa-biasa saja, maksudnya adalah ini kan ini guys, Saab Somad itu memang terkenal lagi di Indonesia itu sampai banyak banget dari kita. Di Malaysia ternyata seperti ini sambutannya, tak kalah meriah dengan di Indonesia ya. Main bahan silat Melayu, wow. Disayangkan di sini audionya agak ini ya, karena pasti kenceng banget. Wow. Keren banget. Allahu Akbar, penuh banget datang mereka guys. Wow.
Min itu Muhammad. Allah. Rasul yang ma'rifat. Roh pada hakikat. Nabi yang memandu umat kepada tarikat. Maka kita yang berbangsa di bumi ini memimpin umat dengan syariat. Nama lif itu La ilaha illallah. Kalimat thayyibah penentu akidah. Masyaallah. Dilambang ia seperti layar supaya kita semua dapat dibawa berlayar. Yaitu lambangnya makam menandakan alam. Alam ini kita selam, jangan sampai kita karam. Alam akhirat kita idam, kepada Tuhan kita lakukan. Masya Allah. Wow, itu lambangnya kekudusan, kemudi-kemudi yang membawa kita berlayar. Berlayar menuju ke lautan tarikat tersyarat. Masya Allah. Makanya Mim Lam Alif Ya Waw. Mim Lam Alif Ya Waw. Mim Lam Alif Ya Waw. Jadilah Mim Lam Alif Ya Waw. Masya Allah. Jangan dibuang Mimnya, maka layulah. Jadilah kita Mim Lam Alif Ya Waw. Saya kira tadi jadilah kita Mim Lam Alif Ya Waw yang bertarikat, yang membawa syariat dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke jalan asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyaallah. Wow, dipakaikan tanjak guys, ini salah satu kehormatan ya. Tidak macam kita pakai aja juga, dan juga masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Senyum para ulama. Masya Allah. Dunia Melayu di Nusantara dan seantero dunia. Tuan Guru kita yang menerima anugerah tokoh dari Nusantara 2019 dan telah pun menghasilkan puluhan buku-buku yang menjadi rujukan umat Islam, dan kita mengharapkan sakinah, mawaddah dan rahmah untuk rakyat Malaysia. Amin. Masya Allah. Iya, ini soalnya kan keras banget untuk ribuan jemaah sana. Jadi memang apa namanya itu ya, kalau kena HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjir tangkap malam, malam ditangkap di Terengganu. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah letih menunggu. Apa kabar semua, sehat? Sehat. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Masyaallah. Kullu amrin dhibalin, semua amal yang baik
Walam yubda' bi bismillah, bila tiada dimulai dengan ucapan bismillah, fahuwa atta', maka semua amal itu putus, tiada boleh dibawa bekal menghadap Allah. Maka kita mulakan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Wah, penuh banget. Masya Allah, lapangan itu penuh, guys. Semua amal-amal yang baik dimulakan dengan nama Allah. Majlis yang baik malam ini tiada berkah. Majlis antana jifa, majlis busuk berbau, bangkai berulat bernanah. Bila tidak disebut namanya, maka kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli asalamualaikum. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diperakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tiada hormat kepada orang tua, alim ulama, pemimpin ulil amri. Maka yang sama kita hormati yang berbahagia Datuk Hakimah Muhammad Yusuf, yang berbahagia Datuk Haji Akbar bin Haji Samun, Imam Besar Masjid Negara Ustaz Ihsan, Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Datuk Bandar yang berbahagia Datuk Sufail Haji Kamaruzaman Mat Saleh, Mufti Wilayah Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Abdullah, Al-Habaib Al-Afadil, Al-Ulama Al-Ajilla, semua yang berhadir malam ini, tuan-tuan, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama kaki menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darajat. Langkah pertama menghapus segala silap dan salah, langkah kedua mengangkat kemuliaan di hadapan Allah. Itulah hendaknya yang kita dapatkan pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, insyaAllah. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa Ustaz Abdul Samad malam ni datang tidak pakai penutup kepala? Memang sengaja macam tu. Sampai di atas baru dipasangkan tanjak. Kenapa bertanjak? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanya, di situ perempuan bertudung. Oh, masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita biasa dengar alif lam mim. Kita biasa dengar kama ya ain sad. Tapi malam ini lain yang kita dengar. Mim lam alif ya waw. Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang malnya, tinggal layunya saja lagi. Alhamdulillah, kita semua adalah orang yang dimuliakan dengan Melayu, yang dimuliakan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Islam membawa rahmat, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apalah agaknya perasaan, rasa hati Ustaz Abdul Somad malam ini? Malam ini saya dipakaikan tanya, hati saya senang. Rasanya agak berat sikit. Masa dipasangkan keris, itu agak khawatir sikit. Khawatir kita dipasang ke bawah putus pula. Alhamdulillah, saya boleh bersama dengan orang-orang mulia malam ini. Sebagaimana kita bersama di datang merdeka pada malam ini, bersama pula lah hendaknya kita di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ya Rabb. Allah Akbar. Begitu rupa saya rupanya. Tajuk kita adalah iman. Apa tajuk kita? Sallallahu alaihi wasallam.
lihat drone kita udah siap dari atas. Kita nak tengok ada bintang-bintang malam ini tak ada sebab dah turun ke dataran Merdeka semua. Yang ada handphone, ada flash. Masya Allah. Tak ada flash, bawalah lampu pakai buluh. Kita hidupkan semua supaya nampak dari atas langit bintang gemintang sedang turun ke dataran Merdeka. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, banyak kali bintang ini ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masya Allah, masya Allah. Allahu akbar. Ya Allah, Allah. Ya Rasul. Ya Habibi. Salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan itulah tadi guys sambutan masyarakat dan juga kerajaan daripada Malaysia kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Samad yang memang masya Allah sangat-sangat seronok sekali guys, begitu besar ya cintanya jemaah Malaysia, cintanya masyarakat Malaysia kepada ulama-ulama daripada Indonesia. Allahu Akbar. Dan kalau kita lihat penyambutannya tadi guys, masya Allah, semua jalan ditutup sampai ke dataran Merdeka disambut dengan meriahnya ya, kata-kata daripada jemaah-jemaah daripada masyarakat, I love you Ustaz Abdul Samad. Dan juga guys ya, ketika dipakaikan tanja, diberikan keris, macam disambut seperti raja. Wow, masya Allah, masya Allah, sangat meriah sekali. Dan kita doakan semoga Tuan Guru Ustaz Abdul Samad senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kebahagiaan, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga kita semua pencinta beliau dimasukkan ke dalam syurga bersama beliau. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada Hi Guys Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.